Halo Sobat Kriptogen semua, apa kabar kalian teman-teman? Keep the Orbi Diamond Hand ya. Loons Army mana nih, Loons Community? Ada berita menarik lagi nih teman-teman dari Terra Classic. Peta jalan kebangkitan Terra Classic Loons sangat menyenangkan. Mantan kandidat Conrads mengatakan, David Goldstein, mantan kandidat Conrads Amerika Serikat dan pendiri Goldstein Media, mengatakan peta jalan kebangkitan Terra Classic Loons sangat menarik. Dia telah menjadi kritikus Loons untuk waktu yang lama, tetapi sikapnya tampaknya berubah ketika kelompok pengembang sukarelawan Terra Rebels merilis peta jalan kebangkitan Terra Classic Loons secara resmi. Selain itu, grup ini bertujuan untuk membangun kembali kemandirian dari Terraform Labs dan Duquon. David Goldstein berbalik pada sikap anti-Loons. David Goldstein, mantan kandidat Kongres Amerika Serikat dalam tweetnya pada 30 September mengatakan, peta jalan Terra Rebels untuk kebangkitan Terra Classic Loons sangat menarik. Dia telah menjadi kritikus Loons untuk waktu yang lama, tetapi tweet terbarunya menunjukkan sikapnya tampaknya berubah. Pendiri Goldstein Media telah beralih dari Loons adalah lotre tanpa utilitas menjadi dapat mengambil kesempatan di Loons hanya dalam sebulan. Terra Rebels dan komunitasnya mengaktifkan kembali aktivitas pembakaran, pertaruhan atau staking, pembangunan proyek, pendidikan ekosistem, dan tata kelola yang menyebabkan harga Terra Classic melonjak 500% dalam 2 minggu terakhir. David Goldstein berkomentar bahwa Loons adalah lotre dan tidak memiliki utilitas. Namun, sikapnya tampaknya telah berubah setelah Binance setuju untuk membakar biaya perdagangan pada perdagangan spot dan margin Terra Classic Loons. Dia bahkan berencana untuk menginvestasikan $500 di Loons untuk melihat apakah klaimnya benar. Selain itu, ia menyorakan keprihatinan atas hubungan antara Terra Classic, Terraform Labs, dan Duquon. Padahal, Terra Rebels dan Validator telah mengkonfirmasi bahwa TVL dan Duquon fokus pada Luna Volume 2. Dengan peta jalan kebangkitan Terra Classic Loons, Terra Rebels jelas dengan rencana untuk membangun kembali dan memulihkan blockchain Terra Classic dan harga Loons. Selain itu, grup ini bekerja untuk membuat Terra Classic sepenuhnya independen dari Terraform Labs. Harga Terra Classic stabil setelah rilis roadmap Revival. Harga Terra Classic Loons melonjak setelah Terra Rebels merilis peta jalan kebangkitan resmi. Juga harga Loons tampaknya stabil meskipun tindakan Korea Selatan meningkat terhadap pendiri Terra Duquon. Pada saat penulisan, harga Loons diperdagangkan pada $0.00028, naik hampir 3% dalam 24 jam terakhir dan 5% dalam seminggu. Dan benar saja teman-teman, di time frame 24 jamnya di sini Terra Classic naik 9.27% di harga Rp4.565. Posisinya pun masih berada di posisi 31 ya. Dan volume transaksi 24 jamnya di sini meningkat lagi menjadi 9,50 triliun dengan kapitalisasi pasar sebanyak Rp27.99 triliun. Menarik untuk kita pantau terus perkembangan terbaru terupdate dari Terra Classic Loons. Saksikan terus informasinya di channel CryptoChain ID ini. Demikian informasi terbaru dari saya tentang Terra Classic Loons. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the your be diamond hand, be diamond hand, dan be diamond hand. Salam cuan. Yeah.